Spidol ajaib, kerahkanlah semua kekuatanmu. Please. Siapa ya? Tunggu bentar, aku bukakan pintu. Spidol ajaib Melchan dan oleh-oleh kakak. Ini spidol ajaib aku. Namanya Choco. Tapi aku udah lama gak pakai dia. Masih berfungsi gak ya? Kita coba aja deh. Yuk. Apalagi yang kurang ya? Kayaknya udah semua. Sampai aku kena coretan spidol. Dan ini adalah gambar pertamaku. Gimana? Wah, kayaknya masih berfungsi deh. Seneng banget. Yeay. Hello little puppy. Tuh, lucu banget sih kamu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersama kami. Ada nenek juga. Nanti kamu akan aku kenalkan pada nenek. Enaknya kasih nama siapa ya? Poco aja deh. Tapi aku harus menggambar satu lagi untuk teman kamu, Poco. Aku mau gambar lagi ya. Sebelum gambar yang baru, hapus dulu gambar yang lama. Kayaknya kalau ada kucing di rumah bakal tambah seru nih rumah. Aku gambar kucing aja deh buat temennya Poco. Gambar keduaku sudah selesai. Dan ini dia teman kamu Poco. Kucing. Coba kita lihat ya, kucing yang dateng kayak gimana nanti ya. Aku penasaran. Wah, kawaii. Unyu banget. Sini pus kecil lucu. Aku mau pangku kamu . Kamu lucu banget sih. Nah, mulai sekarang kamu jadi temennya Poco ya. Kamu main-main sama Poco. Jangan berantem. Jadi teman yang baik ya kalian, Poco. Dan namanya siapa ya? Namanya karena putih, Milky aja kali ya. Poco dan Milky. Udah ada Poco dan Milky sekarang. Tapi masih ada yang kurang. Itu hari terakhir kakak di rumah. Sekarang nenek sama Mel coba tebak ya. Hewan apa yang paling aneh? Coba tebak. Lalang kupu-kupu kak, gimana? Kalau menurut aku sih jangkrik. Yang benar yang mana kak? Iya, yang benar yang mana? Yang benar belalang kupu-kupu. Sama seperti jawaban kamu Mel, kamu pinter. Kenapa sih kak belalang kupu-kupu jawabannya? Karena dia kalau siang makan nasi, kalau malam minum susu. Kakak bisa aja jawabnya. Ya udah, kakak pergi dulu ya. Kalian jaga diri di rumah, oke? Dan setelah itu kakak pergi ke Kanada sampai sekarang. Aku kangen sekali sama kakak. Aha, aku punya ide. Siapa tahu abis ini kakak bakal langsung pulang. Selesai, gambar kakak selesai. Spidol ajaib, kerahkanlah semua kekuatanmu. Please. Siapa ya? Tunggu bentar, aku bukakan pintu. Aku gak salah lihat nih. Aku gak lagi mimpi kan? Beneran nih, ini nyata nih. Aku gak lagi mimpi kan? Coba-coba, bener gak sih ini? Halo semua, kenalkan nama aku Ao. Aku baru pulang dari Kanada. Aku kakaknya Mel dan Nenek. Salam kenal ya semuanya. Kakak, aku kangen banget sama kakak. Ayo kak masuk, kita ngobrol-ngobrol di dalam, yuk. Gimana kabar rumah Mel, aman? Aman kak, mama sama ayah gimana kak?
Mereka semua sehat, bisnis juga lancar. Ayah bilang kakak mau buka bisnis di Indonesia. Iya, aku mau buka bisnis. Kamu bantu aku ya, Mel. Oke kakak, aku bantu. Ngomong-ngomong, aku bawa oleh-oleh loh buat kalian. Wah, asik. By the way, Nenek mana? Nenek, sini. Wah, ternyata kakak udah pulang. Kangen deh. Iya, Nenek. Kamu sekarang sudah besar sekali ya. Terakhir kakak di Indonesia, kamu masih kecil banget. Nenek udah gak pernah ngompol lagi kan sekarang? Enggak dong kakak, aku udah besar. Ih, kakak nih bikin malu aja. Kamu dari dulu sampai sekarang gak berubah, tetap sama. Udah, sekarang buka aja yuk oleh-olehnya. Ini dia, Barbie Fashion buat kalian berdua. Suka? Aku letakkan di meja ya. Wah, kakak baik banget sih. Tahu aja kesukaan aku. Ini si Barbie Fashion Asham yang annoy. Annoy, emangnya tahu bulat annoy. Biarin aja, yang penting aku suka. Aku buka punya aku dulu ya, Nenek. Kita lihat. Dia satisfying gak ya? Ih, satisfying. Emangnya LOL. Ini kan fashion mashem. Buka. Iya, ini lagi dibuka tahu. Wah, susah lagi bukanya. Hah. Isinya kayak apa ya? Oh. Aku dapat yang warnanya biru. Yang mana ya? Oh, itu dia, yang di tengah. Lucu ya? Sekarang giliran Nenek ya yang buka. Ayo Nenek, giliran kamu sekarang yang buka. Iya, giliran aku. Satisfying nih. Oh, tidak. Gak apa-apa. Yang penting aku dapat fashion mashem warna merah. Lucu banget sih dia. Iya tuh annoy. Kalau nama Barbie fashionku Summer. Dia rambutnya wavy, warnanya coklat. Kayaknya profesi dia dokter deh. Kalau aku Barbie-nya warna merah, terus pakai topi merah juga. Namanya Barbie. Kayaknya dia profesinya pemadam kebakaran kali ya. Rambut dia lurus, warnanya kuning. Kakak, kapan-kapan beliin kita lagi ya biar seri kita komplit. Oke. Oh iya, kakak mau bikin bisnis apa di Indonesia? Aku udah punya toko sih di Indonesia. Nanti kapan-kapan main ke tokoku ya. Oke kakak. Pasti ikut dong. Mel juga ikut kan? Iya dong. Rencananya peresmian minggu depan. Siapkan diri kalian ya. Wah, aku excited banget deh. Pengen cepet-cepet minggu depan rasanya. Eh, ngomong-ngomong, suara apa tuh? Oh, gitu ceritanya toh. Hello, little puppy. Hello, little kitten. You're so funny. Dan sekarang keluarga kita udah lengkap. Ada kakak Ao, ada kakak Mel, ada Milky sama Poco. Makasih ya teman-teman udah nonton channel Gracia. Dadah, jangan lupa like dan subscribe.